Beginilah suasana sebuah toko penjual aneka baju lebaran di Desa Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pada pertengahan bulan Ramadan, banyak warga datang berduyun-duyun membeli berbagai baju untuk lebaran. Tampak pembeli rela berdesakan untuk memilih berbagai baju kesukaan mereka. Di toko ini, satu baju dijual mulai harga Rp30.000 hingga Rp200.000 dengan berbagai jenis ukuran. Untuk menarik minat pembeli, selain memberikan diskon harga murah saat Ramadan hingga jelang hari raya Lebaran, pemilik toko juga memberikan bonus kupon yang nantinya diundi usai hari raya Lebaran, dan para pembeli berkesempatan mendapatkan sejumlah hadiah menarik. Harganya lebih murah, terus terjangkau, dekat dengan rumah. Kalau kualitasnya? Kualitasnya bagus, nggak kalah sama yang di mal-mal. Kenapa kok beli awal di sini? Kalau nanti kalau dekat Lebaran, modelnya udah habis, terus pasti ramai. Ini kan lagi sepi. Enggak begitu rame ya? Iya. Sebenarnya dipakai apa nih? Dipakai buat lebaran. Dijelaskan Dina Kusuma Dewi, pemilik toko baju, ia berjualan sejak sebulan lalu sebelum Ramadan. Awalnya ia berjualan melalui online. Karena banyak permintaan warga, ia membuka toko kecil di halaman rumah. Saat Ramadan dan jelang lebaran, ia mengaku omset sehari kisaran Rp7 juta. Itu jual pakaian wanita, terus fashion anak-anak, dan juga bapak-bapak sebagian. Seperti sepatu juga ada, tas juga ada? Tas ada, aksesoris, tas, sama sendal-sendal juga ada. Insya Allah kebutuhan wanita hampir semuanya ada. Dari bawah sampai atas, bibab-bibab juga ada. Terus ini sudah berapa lama buka di kios ini? Saya buka ini baru 1 bulan, karena di sini kan saya biasa jualannya online di live streaming Facebook. Kebetulan orang-orang Magetan menghendaki kita buka offline supaya bisa belanja langsung. 1 bulan ini kita buka, dan kebetulan di momen mau lebaran dan juga Ramadan, alhamdulillah antusias warga Magetan itu luar biasa. Dan Madiun, Ngawi, Ponorogo banyak juga yang kesini karena kalau, dari sosmed. Kalau harga kisaran berapa Mbak? Sih? Harganya mulai dari Rp30.000 sampai paling mahal itu Rp200.000. Ini sudah mulai rame ya? Iya. Sudah mulai rame Mas, alhamdulillah. Tiap hari selalu banyak pelanggannya yang kesini. Yang menarik itu di sini kita jualnya barang-barang bermerek dengan harga dan kualitasnya bagus dengan harganya yang sangat murah, miring. Termasuk pembeli dapat kupon tadi ya Pak? Ya betul, salah satunya kita ada promo sampai nanti bulan Mei setelah lebaran, ada promo pembelanjaan Rp100.000 dapat 1 kupon berlaku kelipatan. Untuk hadiahnya 1 buah HP Android sama voucher belanja. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV.